Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin. Yang pastinya di sini Cemimin akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja yang dibintangi oleh Haris Priza dan juga Cut Siva. Nah, sobat Mimin, yang dimana kali ini tentu saja Haris Priza dan juga Cut Siva yang saat ini tengah membintangi sebuah sinetron yang berjudul Tajwid Cinta. Di sini pun banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan mengenai kedekatan dan juga hubungan kedua sejoli ini ya guys, yang tentunya sangat begitu ramai yang selalu diperbincangkan oleh para fans Haris dan juga Cut Siva. Namun tentunya kali ini yang dimana dalam sinetron Tajwid Cinta kita mengetahui bahwasanya Haris Priza yang tengah disekap dan para mafia tersebut mengatakan jikalau saat ini adalah waktunya terakhir kalinya Haris Priza akan pergi untuk meninggalkan Cut Siva karena mereka akan mencoba untuk menghabisi Dafri ya guys. Di sini pun tentu saja para netizen berasumsi bahwasanya Haris Priza di sini akan dibuat pergi dan juga meninggal untuk selama-lamanya dan akan hengkang dari sinetron Tajwid Cinta. Mengenai isu seperti itu, sontak saja para netizen ada yang tidak terima ya guys jikalau sosok dari Haris Priza ini akan ditiadakan dalam sinetron tersebut. Yang dimana ada sebuah ungkapan dari Cut Siva juga dari hati yang paling dalam, seakan-akan Cut Siva tidak rela jikalau dirinya harus berganti peran bersama dengan laki-laki lain karena dia merasa sudah terlalu nyaman bersama dengan Haris Priza bermain dalam sebuah adegan pasangan suami istri di sinetron Tajwid Cinta. Cut Siva juga menegaskan di sini bahwasanya dia juga ya guys sangat begitu tidak mau kalau harus gonta ganti pemeran karena pastinya akan sangat begitu sulit untuk menyatukan chemistry lagi. Dan ada satu kata yang tentu saja sangat begitu menyentuh, Cut Siva mengungkapkan tak akan ada yang bisa menggantikan posisi Haris Priza di dalam sinetron Tajwid Cinta terutama di hatinya sebagai seorang istri, kata Cut Siva ya guys. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.